Halo pecinta Gipit semuanya, ketemu lagi bareng gue Lega Style. Nah, saya akan memberikan sebuah informasi mengenai Marc Marquez. Marc Marquez atau dari Repsol Honda diberitakan mengalami cedera tulang humerus atau lengan sebelah kanan. Ini setelah mengalami insiden di MotoGP Jerez, Spanyol pada hari Minggu kemarin, tanggal 19 Juli 2020. Proses operasi akan dilakukan pada Selasa, 21 Juli 2020 di Barcelona dengan tim dokter Xavier Mir. Lebih lanjut, juara dunia MotoGP 2019 tersebut menyapa para penggemarnya. Intinya bahwa apa yang dijalaninya dalam balapan pasti memiliki resiko dan terpenting dapat bangkit kembali. Di cuitannya di Twitter, Marc Marquez mengatakan seperti ini: "Kadang-kadang hal-hal tidak berjalan seperti yang kamu harapkan, tetapi yang paling penting adalah untuk bangkit kembali dan melanjutkan," ucap Marc Marquez dalam akun pribadi media sosialnya di Twitter. "Saya berharap kamu menikmati comeback saya. Sekarang saya akan menjalani operasi untuk memperbaiki fraktur humerus sebelah kanan. Saya berjanji kepada kamu semua bahwa saya akan kembali secepat mungkin dan bahkan lebih kuat," tambah Marc Marquez yang diprediksi kuat belum dapat tampil saat seri MotoGP yang kembali dipentaskan di Jerez akhir pekan ini, tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020 ini. Nah, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan informasi mengenai MotoGP 2020. Terima kasih.